too. Good fire. Matsumoto. Saya sem dekat sini, dekat sem mil sini. So hari ni saya akan main roti. Kenapa saya kena potong halus-halus dan petak? Sebab dia susah kalau kita baling main masa, sentiasa kita pecah kan. Kalau pecah ke atau main roti yang kopek macam tu kan, atau pellet ke, ha, dia selalu pecah kan. So kita bubur yang gam. Okay, gam ni kita bubur tangan. Tangan supaya dia sikit je. Macam serobok paper macam tu. Okey. Letak dalam dulu. Dan kita koncang sama dia. Bagi rata supaya semua roti ada gam serobok. Dan kita bubur soya. Soya 2 cap. Dan kita koncang sama dia. Bagi rata dulu. Kita bubuh sekali untuk nanas. 2 cap juga. Dan kita ada hari tak kena ikan. So boleh tengok ikan itu. Ini kena chow player. Mata yang sama juga. Batu yang mata. Dan chow player. Okay, thank you. Okay. Ada satu lagi ya. Masa kita main pole. Tapi jangan lupa, kita main pole ni masa, kita letak bom sama bawa kasih ikan dulu. Dan kita boleh target apa ikan kita jenis. Apa ikan jenis kita target. Sebagainya. Okey. Bau yang wangi. Okey, bau wangi. Contoh macam ni. Dan bau tapah. Okey, bau tapah. Contoh macam ni. Dan let's say lah, selalu kita kacau bom yang umpan yang masa kan. Kan kadang-kadang dia senang pecah. Kita lagi boleh bubur gam. Okay, yang ni gam ni banyak guna kan. Okay, let's say kan contoh lah, kita main roti atau dedak atau pellet. Tiga benda ni kita boleh bubur gam. Kenapa boleh bubur gam? Ini baring senang. Kita serobok serobok ni dia macam paper je. Okey, bubur sikit je. Lagipun kena tengok apa umpan you kena letak. Contoh 1 kilo. Kita letak satu tablespoon, letak macam ni. Dua jari. Okey, dan buburkan je. Tak payah banyaknya.
Kalau you letak banyak, dia akan keras sangat. Nanti ikan tak boleh sudut atau makan umpan tu. Ini yang satu cara lah. Ini gam. Dan boleh main dekat sungai, laut pun boleh. Sungai atau laut, ini pun boleh. Lebih sikit je. Sebab dia boleh jadi keras. Sekarang sungai, dia masa dia air dia turun memang masa, tak akan hilang you bawa umpan. Satu cara dia lah.